Saudara, bermula hari ini warga emas 60 tahun ke atas akan mula menerima SMS bagi pendaftaran program SG Lebih Sihat. Bagi mereka yang memerlukan bimbingan mengenai cara-cara mendaftar, mereka boleh mendapatkan bantuan Duta SG Lebih Sihat di kelab-kelab masyarakat dan pusat ujian dan vaksinasi bersama merata negara. Sejak 10 pagi tadi, suasana di Kelab Masyarakat Nisun East bertambah sibuk dengan kehadiran ramai warga emas. Ia sekitar 120 pusat pendaftaran yang ditubuhkan bagi membantu rakyat Singapura dan penduduk tetap khususnya golongan emas untuk mendaftar bagi program SG Lebih Sihat. Mereka akan dibantu oleh Duta SG Lebih Sihat yang dikerahkan ke Kelab Masyarakat dan Pusat Ujian dan Vaksinasi Bersama atau JTVC di merata Singapura. Antara 1,000 duta yang dilantik itu ialah Encik Mursyid Mazlan. Selain membimbing orang ramai, beliau juga berkongsi manfaat program tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri. 2 tahun lepas, ayah saya telah meninggal daripada serangan jantung. So ini adalah puncanya sebab daripada darah tinggi dan juga kencing manis. So melalui episod itu, saya dapat lihat bebanan yang telah ayah saya lalui selama tempoh beliau sakit. Sebagai Duta SG Sihat, peranan saya adalah untuk spread out the message Walaupun mereka boleh mendaftar melalui Health Hub, tapi di sini kita boleh bantu mereka berdaftar sekiranya mereka tidak begitu selesa menggunakan aplikasi mereka sendiri. Bagi meluaskan usaha inisiatif ini, Kementerian Kesihatan atau MOH juga akan mengadakan hampir 20 pameran bergerak di merata negara sehingga hujung tahun ini. Sekiranya anda sudah menerima SMS untuk menyertai SG yang lebih sihat, berikut adalah 3 langkah yang perlu anda lakukan. Pertama, anda perlu memuat turun aplikasi Health Hub dan log masuk menggunakan akaun SingPass anda. Anda kemudian akan diberi pilihan 3 klinik berdasarkan rekod lawatan anda sebelum ini dan juga tempat tinggal anda. Selepas memilih klinik, anda akan membuat temu janji untuk pelan kesihatan percuma yang pertama buat diri anda. Dan melalui aplikasi ini juga, anda boleh memberi akses kepada ahli keluarga untuk membantu menguruskan rekod SG yang lebih sihat bagi pihak anda. SMS berkenaan pendaftaran SG Lebih Sihat ini akan dihantar secara berfasa mengikut peringkat umur. Golongan berusia 60 tahun didahulukan dan keutamaan akan diberikan kepada mereka yang ada penyakit kronik. Usaha ini juga dialu-alukan oleh doktor keluarga atau GP dan pakar geriatrik. Saya rasa satu perkara yang sangat penting tentang Health Care SG ialah satu doktor untuk setiap pesakit. Sebab kalau seorang itu doktor shopping, pergi ke 10 doktor, ini datangkan banyak masalah, terutama kalau seorang itu ada banyak penyakit kronik dan ada macam-macam ubat. Kadang-kadang mereka tidak tahu, saya ada pengalaman, pesakit itu makan 3 macam ubat, semuanya Panadol. Ya, sebab dia kumpullah dari banyak kedai, ya, banyak klinik. Bagi SG Lebih Sihat, Dr. Farhan juga menasihatkan orang ramai untuk fikir sebaik-baiknya sebelum membuat pemilihan klinik dan doktor. Pesakit saya harus percaya dengan saya sebagai doktor mereka untuk memberikan mereka apa yang dia perlu dan jangan memberi mereka ubat atau apa-apa scan atau blood test yang mereka tidak perlu. Orang ramai boleh membuat pemilihan daripada senarai lebih 900 klinik GP yang sudah sertai SG Lebih Sihat.